Official TV. Konsert Big Stage 2022 minggu pertama semalam mengejutkan ramai apabila usahawan sensasi Ahmad Iqbal Zulkifli diumumkan sebagai peserta ke-12 program itu. Menerusi satu perkongsian di Instagram, Iqbal mengakui persembahannya semalam kurang memuaskan serta menerima dengan hati terbuka dengan markah yang diberikan. Jom tonton dan menang di channel Berita Pacu Official TV. Pemenang giveaway akan diumumkan setiap satu bulan sekali dan seramai dua pemenang akan dipilih. Syarat-syarat untuk menjadi pemenang giveaway di channel ini adalah seperti berikut. Peserta hendaklah komen di setiap video dalam channel ini dan pemenang akan dipilih secara rawak melalui Google Picker. Pemenang bertuah akan dihubungi melalui grup giveaway Berita Pacu Official TV di Telegram dan peserta hendaklah join grup tersebut. Giveaway berupa wang tunai RM50 untuk setiap pemenang. Jom tonton dan menang sekarang bersama kita berkongsi rezeki. Sesampai di rumah, saya muntah kerana terlalu banyak berfikir. Kecewa dengan persembahan sendiri. Waktu menyanyi di pentas, saya tidak dapat kesan suara nyanyian saya seteruk yang terpapar di TV tadi. Saya terima sepenuhnya markah juri berikan. Apa yang netizen katakan nyanyian saya sangat rosak? Saya sendiri pun bersetuju. Saya rasa bersalah pada Astro dan semua yang telah berikan saya peluang. Maafkan saya cikgu jika ini mengecewakan, katanya. Kata Iqbal lagi, dia berharap agar semua pihak memberikan dirinya sedikit pertimbangan kerana dia bukanlah seorang penyanyi serta tidak sempat melakukan latihan. Dalam pada itu, Iqbal turut meminta agar diberikan peluang untuk belajar dalam program tersebut, bersedia untuk menarik diri jika persembahannya teruk di minggu hadapan. Berikan saya peluang untuk belajar, tidak mengharapkan kemenangan, seminggu sahaja lagi. Kalau terlalu buruk, saya sendiri akan tarik diri. Walaupun tiada penyingkiran di minggu hadapan, katanya. Official TV.